Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 versus Ukraina U23 di Indosiar hari ini, 4 Juni 2024. Laga Timnas Indonesia U20 versus Ukraina U23 di Toulon Cup 2024 akan disiarkan di Indosiar hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Duel antara Indonesia versus Ukraina akan dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini juga akan disiarkan di video. Indonesia punya persiapan sangat matang jelang tampil di Toulon Cup 2024. Pasukan Indra Safri sempat berlatih di Jakarta dan Como, Italia. Indonesia juga dapat tambahan kekuatan dari 6 pemain diaspora, termasuk Welber Jardim. Ukraina sangat serius di Toulon Cup 2024. Tim racikan pelatih Ruslan Rotan ini disiapkan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Ada nama Yegor Yarmolyuk dari Benford dan Danilo Sikan dari Shakhtar yang bermain cukup konsisten pada level senior. Yarmolyuk telah memainkan 27 laga di Premier League sepanjang musim 2023-2024. Sebagian besar laga itu dimainkan dengan status pemain pengganti. Sementara, Sikan bikin 4 gol di Liga Champions termasuk ke gawang Barcelona. Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan. Satu nama sudah tidak asing lagi, yakni Welber Jardim. Dia adalah bagian skuad Timnas Indonesia di Piala U17 lalu. Jadi, dia sudah kenal sebagian dari pemain Indonesia U20. 5 pemain lainnya adalah Tim Gaipens, Hinoke Johannes, Jens Reven, Sam Yevel, dan Dion Mark. Persiapan melawan Ukraina, dan kami dapat informasi Ukraina tampil dengan tim olimpiadenya dan mereka tampil dengan tim U23 mereka. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi baik, tutur Indra Safri.